Nah, sahabat, untuk langkah selanjutnya di sini ada banyak sekali aplikasi sistem ya, guys ya. Untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke sistem Android. Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi proses sistem tidak menanggapi. Tapi sebelum lanjut kita ke tutorialnya atau pembahasannya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengatasi proses sistem tidak menanggapi. Bagi sahabat, untuk cara mengatasi proses sistem tidak menanggapi, untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya. Jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian untuk langkah selanjutnya kita scroll ke bawah dan kita cari saja manajemen aplikasi ya guys ya. Kita pergi ke manajemen aplikasi. Kemudian di sini kita masuk lagi ke setelan aplikasi ya guys ya. Dan di sini kita tekan titik tiga yang ada di sebelah kanan atas ya guys ya. Kemudian di sini kita pilih tampilkan sistem. Ya sudah, kemudian kita cari saja untuk aplikasi proses sistem yang error ya guys ya. Kita ketikkan di sini sistem. Nah sahabat, untuk langkah selanjutnya di sini ada banyak sekali aplikasi sistem ya guys ya. Untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke sistem Android. Jika sudah, kita masuk lagi ke menu penyimpanan dan search. Kemudian kita hapus file sampahnya ya guys ya, atau hapus search-nya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita tekan kembali. Kita kembali lagi dan kita masuk ke sistem OS. Kemudian di sini kita masuk lagi ke penyimpanan dan search. Dan di sini kita hapus search-nya atau file sampahnya ya guys. Kemudian kita kembali lagi. Kita kembali lagi dan kita masuk ke menu sistem UI atau kita masuk ke sistem UI. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita masuk lagi ke penyimpanan dan search. Dan di sini kita hapus search-nya ya guys ya, atau file sampahnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita kembali ke menu home. Dan untuk langkah yang kedua, kita di sini harus merestart ponsel kita ya guys ya. Kita matikan sejenak atau matikan daya, kemudian kita mulai ulang. Nah sahabat, jika kamu sudah merestart ponsel kamu tapi proses sistemnya masih tidak menanggapi, untuk langkah selanjutnya kita perbarui atau kita cek pembaruan sistem atau Androidnya ya guys ya. Dengan cara kita masuk ke pengaturan ponsel, kemudian kita masuk lagi ke sistem atau kita masuk ke menu pembaruan sistem ya guys ya, untuk memperbaiki bug atau error dalam sistemnya guys. Kita di sini pilih pembaruan online ya guys ya. Pastikan koneksi internet kamu stabil guys. Kemudian kita periksa apakah ada update guys. Nah jika ada update versi untuk versi Androidnya, segera kamu perbarui versi Android kamu ya guys ya, untuk memperbaiki bug atau kendala yang error dalam sistem guys ya. Nah sahabat, itu dia cara mengatasi proses sistem tidak menanggapi. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.